Ini apa Pak yang digoreng Pak? Ini gimbal, gimbal udang. Gimbal? Gimbal ya, namanya gimbal ini. Gimbal bukan yang... bukan, ini yang namanya gimbal udang ini. Ini gimbal udang ini. Maaf Pak, boleh saya pegang Pak? Boleh. Jadi bukan gimbal yang kayak rambut bukan, gitu Pak? Bukan. Ini bahasa mana Pak? Bahasa Semarang, Semarang. Tahu gimbal Semarang nih. Oh, Semarang. Pengguna sejati. Untuk saya pribadi sama si Neng ya, jujur belum pernah tahu gimbal. Ternyata gimbal tuh kayak peyek ya Pak ya? Iya. Kita lihat nanti hasilnya Neng ya. Pak, saya duduk sana ya Pak ya? Iya. Sun Pak. Iya, monggo. Neng, ternyata nggak ada hubungannya sama sekali dengan yang namanya gimbal rambut. Rambut kan salah. Ternyata kalau di kita mah peyek, cuma dalam bahasa Semarang ya tadi. Bahasa Semarang tuh gimbal namanya. Ini tadi kan ada tahunya digoreng dulu, tahu pakai lontong, siram kuah kacang. Nah ini yang disiram tadi air apa sih Neng? Petis kan? Petis. Bukan. Bukan petis. Serius? Petis. Jadi kayak agak bening itu petis. Iya, coba deh ntar nanya deh kok gak percaya sama Neng. Ah. Tapi kita coba dulu ya, Neng ya. Manis-manis kan, emang kali kecap ya. Bumbunya mirip ketoprak. Pas di bawahnya, ini ada kayak kuah-kuah yang kamu bilang petis tadi ya? Betul, Kak. Sampai di bawah-bawahnya tuh ada toge. Mm-hmm. Ada toge, ada... Kol. Terus dikasih irisan. Dirajang gitu ya, seledri. Tapi tadi yang kuah tadi, kalau tuh penasaran, ini kuah apa? Tanya Bapak yuk. Bapak. Kita tadi terjadi satu perdebatan, Pak. Iya. Debatnya hebat sekali, Pak. Kita memperdebatkan apa yang Bapak siramkan tadi terhadap tahu gimbal ini, Pak. Bumbunya gula merah, gula pasir, lengkuas, daun jeruk, daun serai. Berarti bukan petis kan Pak? Bukan, petisnya yang dicampur ini, yang dicampur ulek tadi. Yang dicampur ulek, yang dicampur kacang itu petisnya. Nah, iya, ya. Tapi kan bukan yang kuahnya. Bukan yang kuahnya, ya. Ya kan Neng, tapi bilang intinya ada petisnya Pak. Iya, ada petisnya. Ya. Oh, ya, gak salah petisnya. Dong. Pak. Aku minta foto boleh Pak? Boleh. Nanti aku simpen di Instagram kita. Ya. Boleh Pak? Boleh. Izin dulu Neng ya. Iya Pak. Coba Bapak lihat kamera warna merah berteriak tahu gimbal. Oke Pak? Ya. Satu, dua, tiga. Tahu gimbal.